Bab 528 Pertarungan Alam Semesta Alam semesta nyata masih terus berjuang tanpa henti. Banyak penjelajah waktu yang telah gugur, namun jumlah mereka terus bertambah dan semakin kuat. Saat ini, alam semesta nyata terbelenggu, tak mampu membebaskan diri. Rosa menatap langit dengan tatapan dingin. Di samping, ada Selina dan Menteri Kiri. Tujuan utama mereka bukan kita, melainkan Sander. Ujar Menteri Kiri, apakah bisa menghubungi Sander? Rosa menggeleng. Sejak awal, ia telah berusaha menghubungi Sander, namun gagal. Lah hanya tahu bahwa Sander kini berada di Suiyue. Rosa mengetahui ini semua dari seorang master misterius. Orang itu mengklaim berasal dari kota Suan. Rosa juga kurang familiar dengan kekuatan dan organisasi yang ada di sana. Sebelumnya, karena ada Maura di sini, para master dari sana tak berani masuk ke alam semesta nyata. Pada masa itu, Maura tak hanya menahan bencana alam, ia juga menghadapi banyak tokoh dari Suiyue. Orang-orang itu seharusnya bersyukur karena ia tak pergi mencari masalah dengan mereka. Karena itu, mereka tak berani memasuki alam semesta nyata yang juga menyebabkan Rosa serta yang lain tak begitu tahu tentang kekuatan dan master di sana. Namun dengan kepergian Maura, kekuatan dan master dari Suiyu mulai terlihat. Selina berkata dengan khawatir, entah bagaimana kabar Selin. Dia satu-satunya yang berhasil melarikan diri dari alam semesta nyata. Rosa berkata, "Lah akan baik-baik saja." Selina menggenggam tangan Rosa Aku sangat mengkhawatirkan mereka dulu, ketika Maura masih di sini. Mereka tak pernah mengkhawatirkan apapun karena ada yang menjadi tulang punggung mereka. Namun kini Rosa mendongak, dan matanya juga menunjukkan kekhawatiran. Sudah sangat lama tak ada kabar. Pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba terbelah. Kemudian, ratusan master misterius muncul dan segera menyerang para penjelajah waktu. Para penjelajah waktu serta Rosa dan yang lain tercengang. Dari mana asal orang-orang ini? Seorang pria tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depan Rosa serta yang lain, kemudian memberi hormat. Hormat pada Nyonya Muda. Rosa terkejut, "Kau adalah bawahan Stella. Usai bicara, ia merasa ada yang tak beres. Wanita ini sekarang bisa dibilang apa yang sedang ia pikirkan." Rosa menggeleng menyingkirkan semua pemikiran yang tidak-tidak dari otaknya. Pria tua berpakaian hitam dengan hormat berkata, "Tuan muda saat ini berada di Kota Suan dan untuk sementara aman, kalian tak perlu mengkhawatirkannya. Kalian adalah orang-orang Stella." Pihak lawan mengangguk. "Kapan ia merekrut kalian?" tanya Rosa. "Sudah sangat lama." Mata Rosa menyipit, ekspresinya tampak rumit. Orang-orang dari keluarga yang memang hebat. Mungkin ketika ada perseteruan antara alam semesta guan suan dan alam semesta nyata, Stella sudah mulai mengatur strategi di SUI. Tentu saja, itu tak mengherankan. Wanita ini memang luar biasa. Jika bukan karena bantuannya, Master Pedang Dunia tak akan bisa bersaing dengan alam semesta nyata. Tanpa banyak berpikir, Rosa menoleh ke Selina kau tetap di sini, aku akan pergi ke kota Suan. Selina langsung menggeleng. Tak bisa, kau, aku harus pergi. Selina menatap Rosa tanpa berkata-kata. Lah pasti membutuhkan bantuan sekarang, aku bisa sedikit membantu, sementara kau dan menteri kiri tinggal di sini. Setelah terdiam sejenak, Selina berkata, kalian jaga diri baik-baik. Rosa mengangguk, lalu berkata pada pria tua itu, bawa aku ke kota Suan. Pihak lawan agak ragu. "Kenapa? Tak bisa?" tanya Rosa. Pria tua itu tersenyum masam, "Di sana sangat berbahaya, sekarang ada yang selalu memantau kami. Dan kami telah bertempur dengan mereka berkali-kali. Tak hanya itu, baru saja kami mendapat kabar, sekte masa lalu bahkan membuka wilayah Gui." Rosa langsung memotong perkataannya, "Bawa aku ke sana." Pria tua itu hendak bicara lagi, namun Rosa langsung berkata, Bukankah kau memanggilku nyonya muda? Apakah status ini palsu? Aku, aku akan membawamu ke sana. Ujar pria tua. Rosa mengangguk, ayo pergi. Pria tua itu berbalik dan memanggil bawahannya. Sepuluh master berjubah hitam muncul di belakang Selina. Dan pria tua itu berkata, mereka akan mengawal dan menjagamu. Usai bicara, ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya, "Ketua memberikan ini untukmu. La bilang, jika dalam keadaan bahaya, buka saja cincin ini." Selina melihat cincin penyimpanan itu, jelas Stella sudah tahu masalah kehamilannya. Selina juga tak menolak dan segera menyimpannya. Kemudian pria tua itu membawa Rosa menghilang di langit. Selina meremas cincin penyimpanan dengan tangan kanannya. Sementara tangan kirinya mengelus perutnya yang sedikit membuncit, matanya masih menunjukkan kekhawatiran. Karena ia bisa merasakan bahwa situasi saat ini semakin memburuk. Ketua sekte masa lalu. Kekuatan wanita itu sangat menakutkan. Di alam semesta Guan Xuan. Hari ini, sekelompok master tiba-tiba muncul dari Sui Yue dan langsung menghajar para penjelajah waktu. Teza mengernyit, namun segera menyadari sesuatu, dan keraguannya pun menghilang. Seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depan Teza, memberi hormat dan berkata, Dewa Budo yang terhormat, ketua kami memintamu segera pergi ke kota Suan untuk memberikan bantuan, kami akan menjaga tempat ini. Stella, tanya Teza, benar. Teza bertanya lagi, dua kultivator pedang yang dikirim untuk membantu sebelumnya. Pria berpakaian hitam menjawab dengan serius, "Mereka berdua ditahan oleh tokoh misterius dari sekte masa lalu, dan saat ini tak bisa membebaskan diri." Teza mengernyit, "Ini bukan perkara sepele, seolah teringat sesuatu." Teza bertanya lagi, "Bagaimana dengan Arya dan Putih?" Pria berpakaian hitam tampak ragu, "Katakan," ujar Teza. "Mereka berdua tak ditahan, tapi..." Mereka sepertinya lupa untuk datang memberikan bantuan. Jawab pihak lawan dengan bercucuran keringat dingin. Teza terdiam. Dua orang yang berhasil lolos kini malah entah pergi kemana. Sungguh tak bisa diandalkan. Teza mendesah, "Ayo pergi!" Kemudian ia langsung berubah menjadi sinar tombak dan menghilang. Pria berpakaian hitam tak segera pergi, melainkan menghampiri Grace. Pria berpakaian hitam memberi hormat. Nyonya Muda, ketua memintaku untuk memberitahumu bahwa tuan muda sekarang aman, kau tak perlu khawatir. Aku ingin pergi mencarinya ujar Grace. Pria berpakaian hitam meragu sejenak, ketua berpesan agar kau tetap memimpin di alam semesta Guan Suan. Pokoknya aku mau ke sana. Ekspresi Grace tampak gelap. "Lah tahu, kali ini Sander kemungkinan besar akan berada dalam masalah besar." Lah hanya ingin berada di sisinya. Kalau Sander mengalami masalah, alam semesta Guan Suan tak akan berarti apa-apa baginya. Pria berpakaian hitam merasa dilema, sementara ekspresi Grace semakin dingin, bawa aku ke sana. Melihat Grace marah, pria berpakaian hitam tak berani ragu lagi, lah segera memberi hormat, baiklah. Kemudian ia pun membawa Grace pergi. Di depan Aula Dewa Mahanyata, Eka menatap ke langit yang jauh, matanya penuh kekhawatiran. Stella mengirim orang untuk mencari Teza serta yang lain, itu artinya Sander pasti berhadapan dengan lawan yang sangat kuat. Setelah beberapa saat diam, Eka berbalik dan pergi. Lah harus menjaga alam semesta Guan Suan dengan baik. Di kota Suan, Sander masih berlatih dengan Feni di dalam pagoda kecil. 20 tahun telah berlalu. Selama 20 tahun ini, ia berlatih setiap hari dengan Feni dan selalu kalah. Namun, Sander mendapatkan keuntungan besar dari latihan tersebut. Kini kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kemampuannya dalam meluncurkan jurus beruntun telah mencapai lima kali. Dan itu tanpa bantuan maya. Apabila ada dukungan maya, kekuatannya akan menjadi lebih hebat lagi. Meski masih belum bisa mengalahkan Feni, kekuatan Sander sudah ada kemajuan pesat. Sejak ilmu pedangnya meningkat, 20 tahun pertempuran yang tak henti-hentinya ini telah mengukuhkan tingkat kultivasinya dan penguasaannya atas limu pedang. Sander juga menyadari bahwa berkultivasi terlalu cepat bukanlah pilihan yang bijak, ia harus melakukannya dengan mantap. Selain itu, kekuatan maya juga mengalami peningkatan besar. Kini, La telah sepenuhnya mencerna warisan naga leluhur dan Zira Ilahi yang digunakannya telah berubah menjadi Zira Ilahi naga leluhur ketahanannya kini sudah 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya kekuatan keduanya telah mengalami peningkatan signifikan apabila bergabung kekuatan mereka akan menjadi lebih dahsyat lagi satu-satunya hal yang masih menjadi kendala adalah tubuh manusianya yang belum sepenuhnya terbentuk dengan baik Pola-pola di tubuhnya telah hilang, hanya muncul saat bertarung. Namun, pertumbuhannya sangat lambat, semakin lama semakin lambat. Menurut Feni, hanya pertempuran sengit yang mungkin memberikan hasil yang lebih baik. Namun, pertarungan latihan antara Sander dan Feni tak mungkin terlalu berlebihan. Sander masih belum bisa mengalahkan Feni. Tetua Feng tiba-tiba muncul di depan keduanya dan berkata, "Dengar, ekspresi yang sangat serius, tuan muda, mereka sudah datang."